Diduga akibat konsleting listrik, sebuah tempat usaha laundry di Jalan Gempol, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur ludes terbakar. Sementara sebuah minibus terbakar di Tangerang, Banten. Kobaran api menghanguskan seluruh bangunan tempat usaha laundry di Jalan Gempol, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis malam. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tak merembet ke bangunan lain. Api pertama kali muncul dari dalam kios yang sudah ditutup dan diduga akibat korsleting listrik. Api dipadamkan 1 jam kemudian setelah mengerahkan 6 unit mobil damkar. Sudah ada di atas pagar ini besar. Juga sementara ada pendek. Di Jalan Kresna Kabupaten Tangerang Banten, sebuah minibus hangus terbakar Kamis malam. Sebelumnya saat melintas lokasi, tiba-tiba asap muncul di kap mesin, kemudian menyambar ke tangki bensin bahan bakar. Sang sopir panik, selamatkan diri, namun alami luka bakar di tangan kirinya. Proses pemadaman berlangsung 1 jam, diduga api berasal dari kebocoran selang bahan bakar. Dari Jakarta dan Tangerang Banten, Tim Liputan melaporkan.